tersebut adalah jadwal Liga Inggris pekan yang ke-20. Ada Aston Villa yang akan menghadapi Leeds United pada Sabtu 14 Januari 2023 mulai pukul 3 dini hari dan tentunya bakal disiarkan langsung oleh SCTV. Dilanjutkan oleh big match antara Manchester United versus Manchester City pada Sabtu 14 Januari 2023 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung di video.com. Kemudian ada Wolverhampton yang akan menghadapi West Ham United di hari Sabtu 14 Januari 2023 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh video.com. Dilanjutkan oleh pertandingan antara Nottingham Forest yang akan menghadapi Leicester City pada Sabtu 14 Januari 2023 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung di video.com. Kemudian ada partai antara Brighton yang akan berhadapan dengan Liverpool pada Sabtu 14 Januari 2023 mulai pukul 10 malam dan bakal disiarkan langsung oleh SCTV. Kemudian di partai selanjutnya ada Everton yang akan berhadapan dengan Southampton pada Sabtu 14 Januari 2023 mulai pukul 10 malam dan bakal disiarkan langsung di video.com. Sedangkan di keesokan harinya ada Brentford yang akan menghadapi Bournemouth pada Minggu 15 Januari 2022 mulai pukul 12:30 dini hari dan bakal disiarkan langsung oleh video.com. Kemudian ada Chelsea yang akan berhadapan dengan Crystal Palace pada Minggu 15 Januari 2022 mulai pukul 9 malam dan bakal disiarkan langsung di video.com. Sedangkan di jam yang sama ada Newcastle United yang akan berhadapan dengan Fulham pada Minggu 15 Januari 2022 mulai pukul 9 malam. Dan di partai terakhir ada Tottenham Hotspur yang akan berhadapan dengan Arsenal pada Minggu 15 Januari 2023 mulai pukul 23.30 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh SCTV. Dan berikut ini adalah update klasemen Liga Inggris yang terbaru. Puncak klasemen masih dipuncaki oleh Arsenal dengan koleksi 44 poin. Di posisi kedua ada Man City dengan torehan 39 poin. Newcastle di urutan ketiga dengan koleksi 35 poin. Man United di urutan keempat dengan koleksi 35 poin. Tottenham berada di urutan kelima dengan koleksi 33 poin. Dan Liverpool berada di urutan keenam dengan koleksi 28 poin. Sementara untuk 3 tim terbawa dihuni oleh Everton, Wolverhampton, dan juga Southampton. Sedangkan untuk daftar top assist masih dipuncaki oleh Erling Haaland dengan koleksi 21 gol. Disusul di urutan kedua Harry Kane dengan koleksi 15 gol. Ivan Toney berada di urutan ketiga dengan koleksi 12 gol. Alexander Dimitrovic di urutan keempat dengan koleksi 11 gol dan Rodrigo Moreno di urutan kelima dengan koleksi 10 gol. Sementara daftar top assist dipuncaki Kevin De Bruyne dengan koleksi 9 assist, disusul oleh Bukayo Saka dan Christian Eriksen dengan koleksi 6 assist. Sementara urutan keempat dan kelima ada Alex Iwobi dan juga Andre Robertson yang masing-masing mengoleksi 5 assist. Dan itu adalah informasi mengenai pertandingan Liga Inggris pekan ke-20 kali ini. Karena kira siapa nih sob yang bakal menjuari Liga Inggris musim ini? Ketikkan jawabanmu di kolom komentar ya sob.